Inilah Asus ya. Asus X44 1P ya. Ini ganti keyboard karena keyboardnya enggak normal ya. Shutdown dulu ya, karena mau dibongkar ya. Di belakangnya kayak gini ya. Udah Windows 10 nih. Ya. AMD A6 ya. Tuh. 4 GB. Dual core aman Asus ya. SnapMaster ya, balikin, bongkar ya. Oke, bongkar ya. Bautnya tebal, bautnya ya. Bautnya tebal ya. Semua bautnya panjang tuh, panjang ya bautnya ya, sama beda dikit ya kalau di depan panjang. Bongkar aja.
Oh, ininya masuk. Copot dulu ya. Baru ininya nih. Copot. Keyboardnya kayak gini ya, keyboardnya dalamnya kayak gini nih. Posisi udah dibuka ya, baut juga udah lepas. Jadi DVD-nya nggak lepas ya, nggak lepas DVD-nya. Oke. Ini ya posisinya kayak gini nih. Tuh. Ini dek keyboardnya. Cuma nyolok ini sama ini mouse sama ini ya posisi ini kayak gini. Nah ini ya oke. Pokoknya harus kayak gini ya. Ini ada item-itemnya di kotokin satu-satu. Nih. Ya. Nih. Tuh copot kan. Ininya nih lagi nih.
copotin satu-satu ya, sampai semuanya ya, karena ini keyboardnya ini tuh ya tuh. Nah, kakep aja tuh ya, lepas ya nih, lagi itu begitu aja. Dari ininya lepas tuh, tuh lepaskan tuh, tuh. Nah, lekap lagi, tuh. Nah ya, lekap lagi tuh, tuh. Ya, pakai kuku juga bisa. Pakai ini enaknya pakai ini ya, dengan kuku. Satu ya, harus teliti ya, jangan sampai salah. Nih, kena angkat tuh, angkat tuh, angkat tuh, angkat kan tuh. Hanya kalau yang belum ini begini lagi aja tuh, angkat kan tuh, angkat. Oke ya. Ini atas juga sama, ini semuanya ya, terpas pemasangan di lem aja, pakai lemnya pelan aja. Pokoknya semuanya ya, ini sini diinin semua. Oke, ini untuk ini semua ya. Nah, tinggal ini. Ini ya, tinggal satu ini.
tuh cabut kan. Copot kan. Nah, sekarang ini bisa copot terus nih. Sini ya. Ini juga ya, ininya nih. Ini guys ya, udah di login. Sekarang tinggal iniin aja ya. Ini udah ngeblok semua. Ini tengah-tengahnya juga udah dilepasin ya. Semua ya, tinggal ini nih. Berarti kalau belum lepas ini belum. Tuh, lepasnya.
atas kan tuh dapat ya. Nih keyboardnya kayak gini nih. Nih ini kunci-kunci ini harus dilepasin semua ya. Nih ya udah lepas tuh. Tuh kuncinya di sini nih. Setiap ini ada kuncinya ya, full ada kuncinya ya, full tuh ya, hanya kayak gini tuh ya keyboardnya ya, tuh keyboardnya kayak gini ya tuh ya, ini keyboardnya model X tuh, X 441B ya, Asus ya, AMD A6 Asus punya ya, merek Asus. Ini keyboardnya, pasang keyboard, ganti keyboard ya. Oke, udah lepas lah pemasangan, tinggal pemasangan penggantian ya. Oke, ini udah dibeliin ya. Ini yang lama, ini yang beli baru nih. Nih, ya, sama ya, tuh. Tuh. Ya, beli baru. Langsung pasang ya. Sama ya. Langsung pasang aja. Nih. Langsung pasang aja. Sekilannya ya. Jadi ini ngencenginnya di solder ya. Nih. Ini ada ini solder. Nih. Aduh. Ini pasang ini ya. Ya solder langsung aja. Tes dulu ya, oke? Nyala ya, tuh. Ini rekor powernya di sini, tuh nyala. Ya, karena powernya di keyboard, berarti nyala ya. Kalau udah dinyalain ya, oke? Nyala tuh. Ini tes dulu ya. Karena belum ini ya, yes. Begini ya, ini kan hitam, ini solder aja nih. Jangan hilang ini solder lagi, soldernya tengah aja ya, jangan hilang lagi ya. Jangan hilang lagi ya. Nih. Ya, muncul lagi. Dan satu persatu kunci. Nah, gitu kan kenceng ya. Tuh. Kenceng kan? Gitu aja ya. Semuanya ya, ini semuanya. Oke. Satu persatu nih, kayak ini nih.
satu persatu semuanya. Folder tengahnya aja biasanya. Folder tengahnya. Dari pinggirnya langsung ke pinggir oke. Semuanya. Ini prosesnya udah kelar ya. Nih. Udah kelar semua. Di solder semua ya tuh. Ya, jadi kencang. Nih, enggak kembali tuh. Ya. Enggak kembali kencang tuh. Ya. Ya kan? Tinggal pasang ya di buat ini ya. Ini pasang ya. Ini key MOS, ini keyboard ya. Tuh, ya. MOS keyboard. Mas dulu kita pasang. Kalau keyboard mas dulu ya. Ini tinggal keyboard ya, ini keyboardnya pasang kabel keyboard. Nah udah ya, dikunci ya. Nih ini kuncinya nih. Nah set udah terkunci. Tutup pakai ini ya. Nah, nih, ya. Ya ya udah tutup. Udah ya. Cepetin aja. Ada kuncinya ya. Udah sekarang kita nyalain. Nyala ya. Eh. Nyala ya. Kita tes nyala, kita tes keyboardnya ya. Ini pakai ini aja, pakai netpad aja. Nah, ini mouse-nya juga berfungsi ya tuh ya. QWERTY E-nya nggak bisa ya kemarin ya. Oh, I. Oke, berarti oke ya. Next, selanjutnya udah ya, pembongkaran semua ya. Semua ya, berarti deal ya. Sip.
ya, berfungsi semua. Oke, kita shutdown. Oke, sip. Oke.